Jadi aku proud banget sebagai desainer bisa dipercaya sama Vibe. Vibe itu liquor buatan Indonesia yang siap go internasional. Nadia nggak ikut. Andara. Aku sekarang udah gak minum manis-manis, gak makan tepung-tepungan. Alhamdulillah. Mau tanya apa lagi seputar Miss Grand, yuk. Nanti aku spill. MGI nanti bakal ada disiarkan live di YouTube channelnya Miss Grand. Miss Grand Indonesia, kelar nanti Miss Grand Internasional, aku langsung kasih tahu kapan kalian bisa audisi. Aku punya konsep ya, jadi nanti kalau finalis Miss Grand Indonesia itu udah pada kumpul, nanti audisinya aku mau buat tayangan gitu. Jadi kayak audisi KDI, kayak audisi Got Talent gitu. Jadi aku mau bikinin show, bikinin program, ada jurinya di situ. Jadi kalian bisa nonton liputan audisinya. Kalau di Tribun nggak ada nomor seat saya, yang ada nomor seatnya cuma di VIP. Selamat pagi, I think Licious. Kaigun gaun finalnya Dina, siapa aja desainernya? Ada Mas Yusuf, ada Ivan Gunawan, ada Wiki Wu. Sama ada dua baju dari Thailand. Tapi kita belum tahu Andina pakai baju yang mana. Jadi minggu depan paling kita mau foto dulu. Nanti abis udah dapat fotonya, baru kita pikirin mau pakai yang mana. Jadi aku punya beberapa baju. Nanti kan ada final class, final catwalk buat Andina. Jadi nanti di situ Andina pakai semua bajunya. Ntar kita lihat yang mana yang paling nyerap. Makan sate. Panggungnya konsepnya, panggungnya gede banget, Bet. Panggungnya besar banget. Aku nggak tahu hitungannya berapa pastinya. Tapi yang jelas panggungnya itu besar banget. Jadi kalian tahu kan kalau di SICC itu sebesar apa. Jadi kalau kalian duduk, kalian gak bakal ngeliatin orangnya jadi kecil karena panggungnya gede banget. Untuk regular gak ada nomornya, saya. Jelas Riau Ponorogo, betul. Aku lagi di bandara. Belum boarding kan? Thank you.
aku lucu ya. Aku belinya di Semar Nusantara. Prelim sama final ada swimsuit nggak? Kan dari awal nggak ada swimsuit. Tapi final yang masuk ke 20 besar kan biasanya ada swimsuit. Nah itu tapi ada... Ih lucu amat, Femina Magazine. Kayak gue masih bisa bahasa Rusia nggak? Ya Gavari Paruski, Uzeni Panimayu. Cucut. Morning dokter. Aku lagi mau ke Makassar dok. Oh ya, aku udah gak mau manggil dokter lagi ya. Aku manggilnya sister. Kak Igun beri motivasi dong. Aduh, aku aja jarang dapat motivasi dari orang. Motivasi itu jangan dari orang, tapi motivasi itu harus dari diri kalian sendiri. Jadi setiap hari itu harus punya goal. Kira-kira apa yang kalian bisa achieve atau apa yang kalian bisa raih di hari itu. Jadi kalau dalam hidup, kalau gak punya goal, nggak ada chief, nggak ada target, susah. Kalau diet boleh minum dingin, nggak boleh, tapi nggak boleh minum yang mengandung gula. Jadi ini aku lagi minum teh, tapi tehnya teh tawar, terus air putih. Kalian bisa minum ais ocha, sesekali boleh minum air kelapa. Terus kalau aku juga nggak minum susu. Jadi minuman segala apapun yang mengandung susu aku nggak. PS Andina sejauh ini gimana? Sejauh ini baik-baik aja, dia masih bisa berkomunikasi guys. Oh jadi sportwear competition kan biasanya tuh memang ada di prelim. Jadi di prelim itu nanti bakal ada sportwear competition. Ada yang design sportwear competitionnya. Motifnya motif Indonesia. Keren banget. Terus udah gitu sama evening gownnya. Nah, kalau masuk babak 20 besar, itu juga masuk sportwear competition. Ini juga gila banget konsepnya. Jadi, sportwear competition kan ada 3 kali tuh ya. Ada yang tanggal 9 itu kan di Bali, konsepnya sendiri. Di prelim, konsepnya sendiri. Terus udah gitu, di final, itu konsepnya juga sendiri. Aku spill ya. Mau nggak aku spill? Tapi janji kalian hari ini beli tiket. Jadi kalau aku bisa kasih spill di malam final itu dari opening Indonesia sportwear competition Indonesia tapi daerahnya beda. Terus udah gitu speech Indonesia daerahnya beda. Jadi kita harus proud banget Indonesia itu banyak banget budaya yang bisa ditampilin di dunia dan dunia juga welcome banget. Harga tiketnya berapa bisa cek di tiket.com. Yang jelas kalau kelas regulernya di hari tanggal 20 kalau nggak salah 150 sebelum pajak. Yeay, udah beli prelim sama final, terima kasih. Ada sesi kebaya nggak? Ada sesi kebaya nggak? Ada, sesi kebaya itu nanti di Bali ada sesi kebaya Bali. Jadi semua peserta bakal pakai kebaya Bali. Dan pakai kebaya Balinya aku kompetisiin. Queen Ariska dateng dong. Kenapa Andina gak ada presscon, gak ada budget say? Budget habis. Kecuali kalau kalian mau modalin, boleh. Aku boarding dulu ya. Nanti sampai Makassar aku live lagi. Nanti kita spill-spill.